Halo sahabat Garuda, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Di episode ketiga ini, Garuda akan mengajak sahabat semua menjelajah ke Provinsi Sumatera Barat. Sumatera Barat sangat terkenal dengan wisata alam, wisata budaya, maupun wisata kulinernya. Yuk, mari kita simak video tentang Sumatera Barat. Siapa sahabat Garuda yang pernah berkunjung ke Sumatera Barat? Pada video yang kita saksikan tadi, ada rumah gadang, rumah khas Minangkabau. Seperti apa ya keunikannya? Berikut penjelasan dari Unisri Utami, bundo dari Ikatan Keluarga Minangkatar. Nah, berbicara tentang rumah gadang ini juga punya falsafah yang luar biasa, yang mana rumah gadang itu adalah dulu konon dibangun secara bergotong royong oleh satu suku atau sekelompok orang untuk tinggal di sana, bisa untuk melakukan upacara adat, pernikahan atau sunatan dan lain-lain. Nah, rumah gadang ini terdiri dari beberapa kamar yang dihuni oleh beberapa orang juga, beberapa keluarga maksudnya. Nah, rumah gadang itu juga lambang dari kebersamaan. Tanduknya juga itu yang atapnya yang berbentuk tanduk itu konon untuk mengingat kemenangan suku Minangkabau terhadap Kerajaan Majapahit zaman dahulunya. Pan rumah gadang itu juga ada satu rangkiang. Rangkiang itu bentuk rumah gadang juga tapi kecil, itu tempat lumbung padi atau tempat menyimpan hasil panen. Itu sekilas tentang rumah gadang. Unik sekali ya bentuk rumah gadang, sahabat Garuda. Umumnya jika bicara tentang daerah Provinsi Sumatera Barat, yang pertama kali diingat orang adalah kulinernya. Kuliner Sumatera Barat ini terkenal dengan makanan yang enak-enak, mulai dari rendang yang tak asing lagi, pecel, martabak kubang, cendol, soto padang, ketupat pitala, dan masih banyak lagi. Makanan yang enak-enak tersebut terbuat dari racikan rempah-rempah khas Indonesia. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara penghasil rempah-rempah di dunia. Halo sahabat Garuda, Unianti dari Doha mau menunjukkan keragaman rempah-rempah Indonesia, mulai dari jahe, lengkoas, bawang merah, bawang putih, dan daun kunyit. Serai dan umumnya masakan khas Minang ini menggunakan cabai merah dan gak lupa menggunakan santan kelapa. Nah, sahabat Garuda, ini namanya rendang asli Minangkabau. Tadi pagi Uniyanti masak rendang ini, mengelolanya selama 4 jam dengan memakai bumbu-bumbu yang ada di sini dan rempah-rempah asli dari Indonesia. Rasanya sangat lezat dan nikmat. Rendang menjadi makanan yang punya kedudukan tersendiri dalam khasanah kuliner Minangkabau. Rendang begitu istimewa, tak pernah absen dalam acara adat orang Minang. Dan makanan ini jadi simbol dedikasi dan kehormatan perempuan Minang. Dari sekian banyak makanan di dunia, rendang dinobatkan UNESCO menjadi salah satu makanan warisan di dunia yang terlezat.
Sahabat Garuda, jika tadi kita sudah melihat keunikan rumah gadang, rempah-rempah khas Indonesia, dan makanan terlezat rendang, kini Garuda akan memperkenalkan Ibu Duta Besar Republik Indonesia di Qatar. Beliau adalah Ibu Lita Ridwan Hasan. Beliau akan menceritakan dongeng rakyat dari Sumatera Barat berjudul Malin Kundang. Bersama Ibu Lita juga hadir putri-putri ibu yang cantik, Kakak Izata dan Izati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sahabat Garuda, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kabar baik semuanya ya. Hari ini, Ibu didampingi oleh Izata dan Izati. Mereka juga penggemar petualangan Garuda. Nah, dari Sumatera Barat, kita juga punya cerita Malin Kundang. Mau dengar cerita Malin Kundang? Yuk, kita ikuti ceritanya. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang janda miskin bernama Mande Rubaya dan anak lelaki satu-satunya, Malin Kundang. Untuk menghidupi keluarganya, Mande Rubaya bekerja membantu para nelayan untuk memindahkan ikan-ikan hasil tangkapan ke daratan. Ketika Malin beranjak dewasa, ia berangkat merantau ke negeri seberang. Dia berjanji akan kembali ke desanya jika sudah menjadi saudagar kaya dan dapat membahagiakan ibunya. Di negeri seberang, Malin berhasil mengembangkan usahanya sehingga menjadi saudagar kaya. Ia pun mempersunting anak perempuan tetua setempat yang terpandang. Namun, karena malu, dia tidak berani mengaku kepada keluarga istrinya mengenai asal usulnya sebagai anak yatim yang miskin. Suatu hari Malin dan istrinya ke desa, asal Malin karena urusan dagangannya. Mande Rubayah ternyata masih hidup dan mengenal Malin dari jauh. Dia pun merasa sangat gembira dan berlari menghampiri Malin. Namun, Malin bersikeras tidak mengakui Mande Rubayah sebagai ibunya. Mande Rubayah merasa sangat sedih mendengar kebohongan Malin. Ia pun berdoa kepada Tuhan untuk meminta keadilan. Selesai berdoa, langit pun tiba-tiba mendung dan hujan turun deras sekali. Tiba-tiba ada petir yang menyambar di depan kaki Malin. Seketika itu juga, kaki Malin mengeras menjadi batu. Alangkah kagetnya Malin dan orang-orang di sekitarnya. Ia segera bersujud dan meminta maaf kepada ibunya. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Tubuh Malin pelan-pelan mengeras sehingga seluruh tubuhnya berubah menjadi patung batu. Kira-kira ada yang tahu nggak pesan moral dari cerita di atas? Iya, betul. Salah satu pesannya adalah kita wajib menghormati, menjaga, dan menyayangi orang tua. Meskipun kita sudah sukses, kita tetap harus hormat pada orang tua. Jangan pernah menyakiti mereka, karena atas jasa dan usaha mereka lah kita tumbuh menjadi seperti sekarang ini. Yuk, kita sayangi keluarga kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga kesehatan untuk semua sahabat Garuda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setuju dengan pesan Ibu Lita ya sahabat Garuda, kita harus senantiasa menyayangi dan menghormati orang tua kita. Jika sahabat Garuda berkunjung ke Sumatera Barat, bisa menyaksikan sendiri Batu Malin Kundang yang berada di objek wisata Pantai Air Manis di Padang. Sahabat Garuda, Ibu Lita tadi mengenakan baju khas Sumatera Barat dengan memakai selendang khas Minang yang bernama Sulaman Koto Gadang. Ini merupakan teknik kerajinan tangan yang menghias kain dengan benang dan banyak dibuat untuk hiasan selendang, baju kurung, dan peralatan adat. Kebanyakan motif sulam adalah bunga dan daun. Sekarang ada teman-teman sahabat Garuda di Qatar yang lihai berbahasa Minang. Seperti apa ya? Assalamualaikum, nama awak Najma, ibawa arang Pariaman, ayawa arang Bonjo. Banyak hal-hal yang membawa taraga pada Padang. Salah satunya, pasobok jodoh sana awak di Padang. Pai melihat wisata-wisata yang ada di Padang, Sumatera Barat. Rumah Jepang, Jam Gadang di Bukit Tinggi, Seribu Rumah Gadang di Selat Selatan, dan desa Pariangan
dan satu adalah salah satu desa terancak di dunia. Awak pun suka pai cukup keluarga mencuba makanan khas Minang. Lama rasanya. Hai, assalamualaikum dan cara kasadonyo. Nama awak Shakira. Awak lahir di Katan. Awak rindu sama nenek awak, sepupu awak. Awak rindu mandi-mandi di sungai. Awak rindu ke bukit tinggi lejang gadang. Makan sate mak sukur di Padang Panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Najwa dan Shakira pandai sekali ya berbahasa Minang. Sahabat-sahabat Garuda, jangan lupa ya pelajari juga bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Dan tentunya tetap cinta budaya Indonesia. Kami dek anak orang kayu aro, sehingga sebanta di tengah padang, sungguh rancak kampuang kita, elok lanan dirantau capek pulang. Sampai jumpa di episode petualangan Garuda selanjutnya. Dadah!